mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja, saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.